Ayah jarang pulang. Sekalinya pulang, bawain dede hadiah. Tapi... Yeay! Wah, kejutan! Ayah, apa isinya? Coba deh lihat. Hah? Kenapa sih ayah beliin dede handphone? Dede, Teh Rina punya hadiah loh buat Dede. Wah, hadiah apa, Teh? Tada, HP baru. Seneng sih dikasih handphone sama ayah. Tapi kan, Kasep udah beliin Dede handphone kemarin. Ini hadiah dari kakak untuk adik yang rajin. Buat Dede, Kak? Iya, coba tebak isinya apa. Terus, Dede pakai handphone pemberian siapa ya? Dek, ikut gabung main Among Us dong. Ayo, Kak. Ayo, Dek. Mana roomnya, Dek? Kok belum ada sih? Bentar, Kak. Bentar. Kok Dede nggak pakai HP yang Kak Asif beliin sih? Iya, Kak. Bentar ya. Dede ambil dulu handphonenya ya. Ini kah handphonenya? Nah gitu dong deh, pemberian Kak Asep dihargain dengan cara dipakai. Ayo deh kode roomnya deh, mana deh? Lagi pada mabar ya? Iya teh, Dede lagi mabar nih sama Kak Asep. Ikut dong. Ayo teh. Bagi kodenya deh. Nah ini nih kodenya, Sasi JF. Jangan vote Dede Kak, bukan Dede. Teh Rina. Aduh kenapa Dede yang di vote? Dede. Ah ya, ketahuan Dede jadi imposter. Aduh, kalah. Aduh. Wah, jadi kalah deh. Wah, Dede kalah karena enggak pakai HP dari Teh Rina kayaknya. Iya Teh. Bentar ya, Dede ambil dulu handphonenya. Mungkin kalau main di handphone Teh Rina bisa menang deh. Bentar ya, Dede ambil dulu handphonenya. Ini teh handphonenya, ayo kita mabar bareng teh. Ayo dek, nah gitu dong, pemberian dari Teh Rina harus dihargai dengan cara dipakai. Yuk kita main. Ayo dek. Masa aku kesini ya? Mas siapa nih posternya nih? Dek, ayah bawain casing terbaru loh buat handphone dedek. Wah mana ya, coba lihat. Nih coba deh lihat. Wah kayaknya bagus nih. Wah. Bagus banget. Gimana? Dede suka? Wah, suka banget ya. Tapi Dede kok enggak pakai handphone yang dari ayah kasih sih? Enggak ya. Itu handphonenya di situ, bentar ya. Dede ambil dulu, dipasang dulu casingnya. Nah, gitu dong, Dek. Hargai pemberian ayah dengan cara dipakai. Iya ya. Wah, keren banget ya, ya. Bagus kan? Iya, ya. Bagus nah, banget. Nah, sekarang waktunya kita mabar. Iya, ya. Dede bikin roomnya dulu ya. Yuk, bikin roomnya deh. Yuk, bikin roomnya. Bikin. Yuk, login. Mana, Dek? Kodenya apa? Kodenya Bevi EF MF. Nah, itu ya kodenya ya. MF. Nah, ayah udah masuk nih. Tinggal Kasep sama Terina. Terina? Masuk. Kok HP dari Teh Rina nggak dipakai sih, Dek? Kan tadi menang pakai HP yang dari Teh Rina. Iya, Teh. Bentar ya. Dede loginin dulu. Nah, udah masuk nih, Teh. Nah, Teh Rina juga masuk, Dek. Nah, Kasep masuk, Kasep. Kasep? HP yang dari Kasep kok nggak dipakai sih, Dek? Perasaan yang tadi ngajak mabar duluan Kasep, Dek. Iya, Kak. Bentar ya. Dede loginin dulu, ya. Dimasukin dulu kodenya. Nah, udah masuk nih, Kak, nih. Wah, iya nih, Dek. Kasep juga udah masuk nih. Nah, udah masuk, kan? Iya, masuk. Wah, siapa nih posternya nih? Tugas. Ayo, fokus, Tas. Dek admin dulu. Swipe card. Jip 1 ke CCTV dong. Jip 2 kerjain tugasnya dong. Jip 3 ini ngapain di kafetaria terus? Ayo, kerjain tugasnya. Aduh, gimana ini? Aduh, kok Jip 1 tiba-tiba mati? Aduh, siapa lagi ini yang ngebunuh? Aduh, gimana sih ini? Yeay, ayah menang! Ayah, posternya. Aduh, jadi kalah lagi gara-gara banyak banget handphone yang dimainin.
Udah ah, pakai satu handphone aja. Pakai handphone yang dari ayah aja, Dek. Oh iya ya. Jangan, Dek. Pakai HP yang dari Kasep aja. Oh iya, Kak. Jangan, Dek. Pakai yang dari Tahrina aja. Oh iya, Teh. Pakai HP ayah aja, Dek. Itu 140 Hz. Lihat itu lampunya di belakangnya ada nyala, Dek. Lampunya itu bisa tahan banting. Dek, itu bisa bikin main game apapun. Ada apa sih, Dek? Ini Teh, Dede bingung pakai handphone siapa. Kasep udah beliin, Terina udah beliin, Ayah udah beliin. Jadi Dede pakai handphone yang siapa, Teh? Dede bingung. Iya ya, semua udah beliin HP buat Dede. Teh Maudi belum loh. Teh Maudi juga mau beliin HP buat Dede ah. Dede kok pakai HP yang dari Ayah terus sih? Yang dari Kasep mana gak dipakai? Gak dihargain. Dede kok pakai HP yang dari Kasep terus sih? Pakai dong yang dari Terina. Iya Teh. Dek, kan Tete udah beliin HP terbaru buat Dede. Kok nggak dipakai sih? Dipakai dong. Iya Teh. Dek, pakai dong handphone dari Ayah. Kan udah beliin mahal-mahal. Itu buat Dede loh. Speknya bagus loh. Pakai dong hargain ayahnya, Dek. Iya ya. Ayo deh pakai yang Kasep aja, yang Kasep aja, yang Kasep pakai yang Kasep deh. Dek, pakai HP yang dari Terina aja. Itu kan HP yang Dede ingin nih. Dek, pakai HP yang dari Teh Maudi aja, Dek. Itu HP terbaru. Jangan Teh, jangan beliin Dede handphone baru. Teh, jangan beliin Dede handphone baru. Beliin handphone baru. Hah? Dia punya ide ya? Gini ya idenya. Gimana kalau 3 handphone ini kita jual saja? Terus Ayah, Kak Asep, Teh Rina, dan Teh Maudi beliin handphone yang baru untuk Dede. Jadi Dede cuma punya 1 handphone pemberian dari Ayah, Kak Asep, Teh Rina, dan Teh Maudi. Terus kalau ada sisa mau gimana, Dek? Ya kita tabung ya. Dede mau HP spek kayak gimana? Tahan debu, tahan air, ram gede. Mau kameranya yang bisa di zoom 100 kali, bahan metal, atau yang layarnya 144 Hz? Layar lebar atau fast charging? Enggak Teh. Yang sesuai kebutuhan Dede aja, yang speknya biasa. Wah, ide yang bagus, Dek. Dede sekarang jadi anak yang lebih bijaksana ya. Nah, sekarang kita beli yuk bareng-bareng handphone buat Dede. Ayo. Yah, malam banget pulangnya. Iya, Sep. Pesawatnya delay nih berjam-jam. Oh iya, ini ada oleh-oleh nih buat kalian. Wah, makasih ya. Gimana? Dede udah tidur? Udah ya. Bagus. Ivan gimana? Selama saya tinggal, tunggu kembangnya ada gangguan nggak? Nggak ada ya. Bagus. Dede udah mulai belajar bertanggung jawab, disiplin. Dan belajar saling membantu ya. Bagus kalau begitu. Tapi, apa Ivan udah belajar bijaksana? Kayaknya belum ya. Iya ya. Belum, Teh. Jadi besok saatnya Ayah ngajarin Jivan tentang bijaksana. Gimana caranya ya? Gini, Ayah punya rencana. Pertama, Ayah akan beri dia kejutan. Oke. Kedua, Ayah akan berikan dia sebuah kado. Kado apa ya? Handphone. Kan udah Terina beliin. Iya, Ayah tahu. Kasep juga udah beliin loh ya. Ayah juga sudah tahu. Terus? Disitulah